Ini Menasa Utun Gelinggang. Jangan lupa di subscribe dan di like, di komen ya guys. Siap. Nanti. Lantainya pun dipasang paving block. Tetap. Love you. Ya, ini Pak Kecik Utun Gelinggang. Ini Pak Abi Muhammad Ismail, Bapak. Gelinggang, yes. Gawer pembangunan. Nah. Luar biasa. Lo pendamping lo support. Kapan siapnya ini, Pak, pembangunan MCK kita ini? Sekitar sekitar bulan berapa, Pak, selesai? Bulan 2020. Dan Juni. Juni, Pak. 2021. 2020. Ini kegiatan tahun berapa? 2019. Oh, tahun 2019 punya kegiatan. Yang seluruhan, Pak. Paving block? Block ini swadaya. Swadaya masyarakat ini. Ya. Waduh, luar biasa ini swadaya masyarakat. Cat ini Menasa swadaya, Pak. Cat ini Menasa swadaya. Ya. Izin, Pak, nih nanti masuk YouTube. Ya, boleh. Oke. Nah, ini luar biasa. Siapa nama Pak Kecik? Pak Yusuf Beransah. Bapak kau? Amiruddin. Kita publikasi ini desanya luar biasa, ada swadaya masyarakat luar biasa. Insyaallah. Ini pembangunan tembok penahan tanah sepanjang 38 meter di Dusun Utun Gelinggang, 2 juta. Ini dari dana desa ini terus ke sana tuh. Ini kegiatannya yang dilakukan tahun 2021. Dan yang satu lagi adalah pembangunan tempat wudhu atau MCK. Ini ukurannya, volumenya 12x45 meter, lokasi anggaran wasanan tanah kampung. Nasanya sudah ditimbun pendamping desa tuh, pendamping desa Pak Kecik, tokoh masyarakat. Oke, okay, guys. Ini Menasanya nih bagus nih. Menasanya. Ini sangat bagus. Menasa komplit sama kantor Kecik, posko situ. Ini MCK-nya seperti ini dibangun. Sangat minimalis. Ini sih. Oke, guys. Ini pasti tempatnya MCK untuk urung agam anak laki, dan ini untuk urung inuh. Oke, kita lihat kondisi dalamnya seperti ini. Ini keran-keran air, ini ada satu penampung air. Nah, ini seperti ini kondisi. Satu untuk toilet, tentu tempat kencing, buang air kecil.